lagi Film Lovers, balik lagi sama aku. Jadi hari ini aku mau pergi ke salah satu mall. Kalian pasti tahu mallnya karena itu kayak mall itulah pokoknya. Nah, hari ini aku mau jalan-jalan di mall itu. Terus nanti kalian ikutin aku terus karena aku udah buat video. Kalau kalian gak ngikutin aku, terus aku buat video buat siapa? Jadi kalian ikutin aku terus dan jangan skip videonya karena aku lagi di jalan. Kita ngapain ke Convert? Mau main? Hah? Main? Apa? Kita ngapain ke Convert? Mau main? Main. Kan Convert bukan main. Apa tempat makan? Kita main. Udah nggak? Kamu isi berapa mas? Apa? Kamu isi berapa? Ada diskon 140. Aku sebenarnya nggak paham banget ngomong-ngomong. Oh, ini isi 140 lebih. Yeah. Kita mau main apa nih? Kita lihat yang oh, ini loh. Kalian ya. Dulu dah, oke. Okay. High ground-nya berapa itu? 1970. Ini enggak stop. Udah kayaknya. Ini nanti aja. Kamu nyoba Mel? Kamu mau nyoba Mel? Ini pencet start. Ini dong. Iya. Iya. Ini ada. Iya. Apa ini mah? Kita coba yang lain malah. Udah bisa lagi? Bisa sih. Itu gak ada orang. Bisa gak Mel? Jangan frustasi dong. Kita cari yang lain aja. Kamu terakhir ke Funwood kapan, Mbak? Udah lama banget, sih. Udah lama. Yang pernah kamu mainin apa? Ini pernah. Yang apa itu namanya? Yang kapal itu juga pernah. Ini komedi putar.
pernah. Gak bisa aku. Gak ahli dalam mengambil barang. Aku juga mau. Kita coba ya? Iya, coba aja dulu, gak apa-apa. And I just wanted to wake up to the sound of you breathing out. What made you pick up and break us? You left me by here, feeling your silence. Now I'm alone like a stone in the void I am passing through. And I'm the one standing by on the side. Itu aku udah bikin question box gitu di Instastory-nya yang di Surabaya. Terus nanti kan bisa tanya-tanya di situ dan nanti aku bakal jawabin sambil makan. Seperti itu. Oh ya, yeah, lover, sambil nungguin makanan datang, aku mau kasih info kalian kalau ternyata di TP ini lagi ada event Surabaya Shopping Festival dari tanggal 1 sampai 31 Mei 2022. Jadi di beberapa store di TP bakal ada diskon up to 70%. Jadi jangan lupa datang sini terus shopping. Nah, yang lovers, makanan aku udah dateng. Terus kan tadi aku udah bilang kalau aku bikin question box di Instastory. Nah, sekarang aku mau jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian. Udah ada beberapa yang masuk, aku mau jawabin dulu. Yang pertama ada pertanyaan dalam waktu dekat ada di tembusan apa nih? Nah, aku kasih tau ya, di Surabaya nanti bakal ada anniversary tour 30 years of Dewa 19. Itu akan diadakan di tanggal 27 Juni. Nah, khusus di event ini, Alila satu bakal datang di Surabaya. Khusus di Surabaya aja ya, jadi kalian jangan lupa datang. Terus next bakal ada eventnya konser juga dari live tour Bahaya Mantan Terindah. Itu nanti bakal ada Tiara Mini, Arsi Widianto, sama Kahitna. Itu di tanggal 4 Juni. Jadi jangan lupa juga untuk datang dan ramein acaranya. Next ada pertanyaan event trip band dan lain-lain dan event sneakers lain di Pakuan City Mall. Nah, untuk event-event yang kayak gitu, event band, event trip, event-event yang bakal ada di Surabaya, kalian jangan lupa pantengin aja IG event Surabaya supaya kalian gak ketinggalan berita-berita atau event-event yang terbaru setiap minggunya. Jadi jangan sampai ketinggalan pokoknya, dipantengin terus. Next question ya. Ada yang tanya mau join event-event tuh gimana caranya kak? Aku kasih tips sedikit aja kali ya. Jadi kalau misalkan mau gabung kru event gitu-gitu, kan bisa banget lihat postingan event Surabaya. Itu kan di setiap postingan bakal ada kontak personnya. Nah, kalian bisa tinggal chat aja tuh, kontak aja ke event mereka. Mungkin mereka open recruitment gitu kan. Jadi gitu caranya. Semangat. Pertanyaan selanjutnya. Min info booster vaksin dong, thank you. Kalau infoin booster vaksin, itu kalian pantengin aja Instastory dan IG-nya Info Surabaya. Karena ketika ada info vaksin, kita pasti bakal langsung ngasih kalian info-info tersebut. Jadi pantengin aja terus. Next pertanyaannya, apakah cap kunjungan diadakan di Food Junction sampai tanggal berapa? Makasih. Nah, untuk infonya sendiri, memang benar kalau cap kunjungan itu akan diadakan di Food Junction. Tapi kalau sampai tanggal berapanya, kita dapat info kalau acara itu akan dimundurkan. Jadi kita masih nggak tahu nih, kalian pantengin aja postingan kita supaya kalian dapat update terus tentang event-event yang ada, yang akan diadakan. Gitu. Nah, yang lovers itu tadi keseruan kita hari ini dari main-main, jalan-jalan, sampai makan. Jadi, udah sih gitu doang sebenarnya acaranya hari ini. Karena kita cuma mau kasih doang.
semoga kalian enjoy sama apa yang aku lakuin. Terus jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Terus I'll see you soon in the next event. Bye-bye.